Belum, satu, dua, tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya bersama dengan Ibu Siti Maryah yang merupakan wali kelas dari 83 yang juga adalah salah satu paslon pemenangnya, yaitu dari 83. Kita sedikit bicara-bicara dengan beliau. Bagaimana Ibu perasaannya dengan anaknya yang lolos sebagai ketua dan wakil ketua OSIS tahun ini? Iya Pak, senang banget. Memang anak tersebut ada kualitasnya di dalam kelas, dia juga di kelas juga rajin. Kemudian mudah-mudahan ke depannya nanti bisa membantu kegiatan belajar dan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan 5K, kebersihan lingkungan, kebersihan sekolah, ketertiban, kenyamanan dan keindahan sekolah. Dan serta bisa meningkatkan kegiatan ekstra kulikuler sekolah. Oke, itulah sedikit apresiasi dari wali kelas Ibu Siti Maryah dari 83 yang anaknya lolos jadi ketua dan wakil ketua OSIS yang tadi juga disampaikan harapan-harapannya. Oke, barangkali itu saja untuk liputan hari ini. Goodbye. Habis.